Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto teman-teman ya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan apa segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak untuk turut rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Ini perkembangan tokonya Mas Atok Blitar teman-teman. Mohon maaf tadi terjeda kurang pitik teman-teman ya. Ya ini meskipun belum seberapa seberapa lengkap ya jajan anak-anak tadi, karena yo mau belanja uangnya tadi nggak cukup teman-teman ya secukupnya. Nah alhamdulillah ini kalau permen ini sementara sudah mungkin cukup teman-teman ya, mungkin ya kurang 1, 2, 3 lah. Untuk jajan rentengnya ini ya hampir sama sekali habis tadi teman-teman ya, tadi cuma terisi yang ini jajan jadul ini sejak saya sekolah dulu ini masih ada teman-teman ya, ini 500-an. Tadi itu saya mengisi-ngisi ini minum-minuman sama kecap-kecap ini teman-teman. Kalau sebelah sini ya belum terisi, belum ada yang tambahan teman-teman ya. Cuman tadi yang aku ngisi di etalase sebelah sini teman-teman ya, snack, jajan, biskuit. Kalau rumah kelapa waktu itu dan saya tadi mengisi canggih sama tenggu nabati. Nah, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Di sana ada sari gandum. Nah, terus yang paling bawah sana itu ada gula tadi teman-teman ya. Karena tadi gula habis sama sekali. Dan sama ciki-ciki teman-teman ya, sama ciki-ciki 2000-an. Nah, 2000-an semua teman-teman. Kecuali ya yang bersebelah sana ini, kalau sebelah sana itu 1000-an, kalau yang ini adalah ecer 500 kawan-kawan ini. Nah, kalau sepak gini kan 5000. Tadi masih ada pak-pakannya teman-teman di sana ya. Nah itu di sana itu pada padi mas. Ini tadi masih ada rasa stroberi dan ada rasa coklat. Gula sebagian saya taruh di atas karena di bawah tidak cukup teman-teman, kalau didirikan nggak cukup ya. Rapi sih teman-teman ya, rapi sebetulnya, tapi kalau didirikan gitu nggak cukup malahan tempatnya teman-teman. Beda sama kalau dirobohkan gini ini lebih banyak isinya teman-teman. Sebenarnya aku tadi nyoba kemarin kan saya beli belanja ini 20 kilo teman-teman ya, 20 kilo kemarin tuh saya robohkan seperti ini. Nah ini saya rebahkan seperti ini cukup. Nah sekalinya tadi saya berdirikan gini ini malah nggak cukup, ternyata makan tempat teman-teman ya. Rapi sih, rapinya rapi. Nah, ya seperti tepung ini. Nah seperti tepung ini saya rebahkan teman-teman, isinya jadi lebih banyak. Ya seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah lagi beras yang kemarin teman-teman ya, beras yang kemarin. Nah kemarin sebanyak itu ini tadi tinggal satu teman-teman ya, tinggal satu pak. Dan ini ada belanjaan juga teman-teman ya, ini belanjaannya orang. Ini di sini ada minyak juga, ada marangan. Belum dibawa pulang teman-teman. Insya Allah ini besok belanja lagi beras teman-teman saya, karena berasnya habis alhamdulillah. Yo, yang setelah saya pasang teman-teman ya, setelah saya pasang banner ini yang biasa ngebon lama itu belum berani kesini teman-teman. Ya itulah, ya maksudnya ya itu
Alhamdulillah sih, yang belanja-belanja itu yang cash-cash, teman-teman. Alhamdulillah. Soalnya apa? Yang saya suka ngebeli itu ya terlalu banget sih. Kalau ya cuman ibaratnya paling lama lah 1 mingguan lah, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau berbulan-bulan itu loh, kami tidak bisa berputar, teman-teman. Ya jadi ya wis terpaksa, yes, terpaksa di sini tidak melayani pun sama sekali. Tapi juga kasihan teman-teman ya, juga kasihan yang sama yang apa ya, yang belanja cash-cash itu teman-teman. Tapi ya gimana lagi? Ini teri juga masih ada. Ini ada udang juga masih ada teman-teman. Nih. Dan anak-anak tuh kalau permen laku banget teman-teman. Alhamdulillah. Rokok itu ya juga ada beberapa macam itu ya teman-teman ya di sana. Insya Allah besok bisa belanja lagi, beli keras. Insya Allah teman-teman. Nah ini kerupuk. Kerupuk itu juga tinggal 3 ini teman-teman. Alhamdulillah tuh setiap hari bisa ngambil di tempatnya Mas Etek ya. Ya ini istilahnya kerja sama sama Mas Etek. Ini masih masih renyah. Karena ya baru berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, teman-teman. Jadi ya mohon maaf sih kalau ada request Mas, kalau ada orang belanja di vlog. Tapi begini loh teman-teman ya. Ya pengennya tuh seperti itu. Ya pengennya tuh ya di vlog. Cuman kan kalau orang belanja misalkan beli ya masuk ya, misalkan masuk dari sini. Nah, kan Mas atau beli ini. Ya saya juali, saya terima uangnya ya sudah pulang, nggak ada interaksi yang lain. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau nge-vlog yang jadi kamera kan enggak sih ya, kecuali pas saya bikin konten seperti ini ada yang belanja itu pasti ke konten ke vlog teman-teman ya. Itu susahnya, apalagi kalau belanjanya kan ada orang-orang satu lah, orang satu. Misalnya Mas Anto ini beli tumbas atau beli sampo, ya sudah ini saya jualin samponya, terus orangnya bayar ya sudah pulang, ya wes gitu aja. Beli kerupuk ya wes beli kerupuk pulang. Jadi ya sini kan nggak siap kamera, jadi ya wes. Kecuali kalau begini, ini pas saya bikin konten seperti ini, terus tiba-tiba ada orang belanja, itu pasti pasti ke vlog teman-teman, ke video lah intinya. Maunya intinya ya wes, mohon doanya aja dari teman-teman semua. Ya saya doakan teman-teman semua rezekinya bertambah lancar, berkah, sehat selalu, dimudahkan apa segala urusannya teman-teman ya. Ya alhamdulillah dari pagi teman-teman ya, dari pagi itu satu orang beli, akhirnya ya ini habis tadi ya, tapi nggak ke vlog teman-teman. Rame sih hari ini, alhamdulillah tokoku rame, saya akui banget hari ini rame teman-teman. Dari kemarin itu rame toko saya. Wis seberapapun itu yang penting tetap disyukuri teman-teman ya. Yang awalnya kayak wafer ini enggak ada, hari ini itu saya bahas sedikit-sedikit bawa teman-teman. Wafer nabati dong yang ajar yang 2000-an ini. Yes. Tuai. Pak garam aja naik kok teman-teman ya, harganya naik. Saya tadi itu kulaan naik harganya itu garam teman-teman. Ini
seperti ini perkembangan toko saya, kawan-kawan. Ini maknya lagi mandi, teman-teman. Oke, teman-teman, ya wes gitu aja vlog saya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.